Assalamualaikum guys, good morning. Ya, pagi itu aku akan berada di Sri Perlahan pot pertama MI untuk pagi itu. Aircon Hunter akan berada di Sia untuk servis aircon. Kita akan tengah dulu apa yang perlu diservis di Sia kala. Ya, aku berada di highway ni tu, highway Bintulu Sibu. Kita lepak dulu sementara nunggu reply daripada customer. Pukul 9.15 bulan 3 hari Ahad lah. Hari mengikutkan 15 bulan 3 dah pertengahan bulan dah tu. Pertengahan bulan untuk bulan 3. Jalan agak sesak, mungkin ada orang balik ke kampung lah sebab tu dah start cuti sekolah. Okey, kita akan terjah sikit rumah pertama pagi tu di Spahit, then kita akan pergi ke, insyaallah akan pergi ke Jepak, and then after that kita akan ke PLC View. Hari tu aku akan tunjukkan ini MI awal pagi dan tengah hari dan sampai ke petang, insyaallah kita akan sampai ke malam. Okey, kita akan mulakan shoot pertama ke rumah yang pertama. Right, jumpa lagi lepas tu. Okay guys, Kenneth tu berada di rumah customer pertama pagi tu. Kita akan mula check dulu apa yang perlu di servis. Kita check dulu dan kita tengah indoor, outdoor, apa problem. Kita selesai set customer nya dulu, dan kita akan mula penilaian, dan kita akan beri galan untuk customer. Ya, standard SOP Aircon Hunter lah, MI. Okay, kena tu aku berada di orang dek Spahit. Orang itu rumah Datuk Spahit, Sri Perluahan. Itu aku berada di bilik customer. Aircon-nya indoor boleh dikatakan kotor, dan coil dalamnya blok lah, angin si tentu. Di fan blade-nya pun lebih kurang kotornya, boleh tahan. Sekejap kita akan review untuk aircon ni. Upah aircon outdoor-nya ok, bersih. Okay, aircon Panasonic. Ni lainnya pun fan blade dalam. Okay, kita boleh kotor sampai ke hujung. So anginnya si kuat dahnya, dan coil-nya pun boleh tahan. Kita rekomen untuk gunakan eco bag. Waktunya bersih. Lepas kita cuci, kita akan check case ni sekali. Kita test yuk. Buka untuk tu ambil masa 10 minit untuk buka indoor. Aku tengah usaha struggle dek. Alhamdulillah dah buka. Kita nanggap apa case kini tu. Kita boleh buka lah tu. Pendek dah buka tu. Tu yang kejadian. Tu yang bila kita si Nyablok. Ada kumpul. Tu dalam. Tu kita akan cuci tanangannya pun. Pendek. Template. Dia yang makan blok. Debu-debu. Okey. Kita akan cuci. Lepas tu kita cuci casing dulu. Dia kita buat tuakan plate nya. Okey. Pukul 12.45 akhir sikit sebab Panasonic tu ada susah sikit sebab mau buka PC board, dan kita mau buka motor, dan then kita buka blade sebab kunci blade nya di sebelah motor, jadi kita mau buka bis. Usahanya makan masa tapi sial. Okay,
kita pergi ke second rumah lepas tu after Zohor. Right, kita jumpa lagi. Right, bye. What's up? Okay, ya, habis kita dah masuk dalam kereta dan kita menuju ke Cepak. Kita solat Zohor dulu dan kita pergi ke rumah ke semua. Kami dapat air tu. Yes. Terima kasih customer. Alhamdulillah gembira adanya sejuk bilik. Anak ada dua. Baby eh. Okey. Kita gerak untuk ke Jepang lepas tu insyaAllah. Okay, kita jumpa di port nombor 2 Raza di Ari Ahad itu. Okey, thank you very much. Bye. Right guys, selamat hari Oktober 20. Kami berada di rumah nombor 2 itu. Untuk malah kena kening 2 ekor. Jadi kami dah buka sedikit part nanti. Dan auto yang mau pasin tu just in cleaning aja. Okey, aku akan buat cuci untuk general cleaning depan dan belakang. Auto flushing and then filter untuk indoor kita cuci sekali. Right, mulakan sekarang. Right, dah settle rumah di nombor 2 dek. Okay, aku sekarang bergerak ke Yingling Garden. Yingling Garden awal tahu kita dengan nombor dulu untuk rumah nombor 3. Okay, alhamdulillah yang rumah nombor 2 dek bilitnya alhamdulillah kembali sejuk. Luar debu, dalamnya debu. Okay, hampir-hampir nak blok lah. Tapi alhamdulillah dah bersih. Kita just cuci untuk general aja. Kita pergi ke rumah nombor 3 Yingling Garden dalam 3.5. Hai. Hai guys, selamat petang. Kena tutup 3.50. Aku berada di Yingling Garden. Rumah customer masalahnya lebih kurang kedap pagi tadi. Fan blade-nya kotor dan yang si rasa sejuk. Nya kotor fan blade je. Dan outdoor-nya mau dicuci lah. Kita tadi dah cek semua. Aku nak pergi terjah. Kita atur dulu. Dah dicek semua. Okay, okay. Situasi itu kita cuci fan blade. Ini kotor belum ray je. Okay guys, nampak lendirnya atapnya blok. Okay, blade lah. Cucian tu. Sampai luar cantik bersih. Berapa kotor? Guys, baru siap di rumah untuk nombor 3 tu. Untuk nyapu evidence atau hitam. Ada hitam-hitam belakang dengan masuk dengan lendir. Ingatkan pembelit tajak bersih ke kotor dek. Aduh, kuil belah dalam yang kotor. Aduh. Nampak dari luar cantik bersih, tapi dalam masya Allah blok. Okey, lepas tu aku akan berada di RPR CBU tu bah. Rumah Haji Ahmad kan rasanya. Akan pergi ke rumah Haji Ahmad lepas tu untuk rumah number 4. Dah 5, 2, 3 dah kena tu. Okey. Kita jumpa lagi lepas tu insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Hi guys, rumah ke-4 lah tu. Kita tengah prepare untuk kita anggar dulu apa yang perlu diolah. Lepas tu aku akan check dulu apa semua dan kita buat tahu
Okay, buat sampai. Okay, insyaAllah. Okay, stay tune lah. Hai guys, masalah di rumah tu sama juga. Ada 3 unit aircon. Maknanya aku akan solve sige aircon dulu hari tu. And then 2 biji aircon lagi esok pagi lah, insyaAllah. And then masalahnya adalah aircon-nya si bapa sejuk. Si bapa sejuk. Nya sejuk, cuma anginnya si tentu arah. Means aircon-nya dah blok. Coil dalam aircon tu. Jadi orang sebelum tu yang cuci. Just cuci pakai water jet je. Water jet yang nembak keluar. Dalam si kena. Jadi kami pasal mula heavy job sikit. Macam tadi juga. Menggunakan eco vape. Alhamdulillah hari tu ada 3 eco vape dah jalan. Masuk tu dah 3. Okay, kita buang air tadi eh. Buang air tadi yang rumah nombor 3 tadi. Sangat kotoran. Okay, sedarnya. Coilnya nampak luar bersih tapi dalamnya kotor. Okay. Hi guys. Okay, itu jam 7.15. Aku akan bergerak ke Sansan Garden. Ada sikit rumah lagi. Dan ada sikit lagi dekat Tanjung Batu. Punya masih mau nunggulah. Okay, kembali semula. Aku berada di sikit rumah di Sansan Garden tu. Dah mulai inspection apa semua tak. Di kesannya pun kapasitor kompresornya dah leak. Maksudnya keluar air tu tengah cari stok. Mana ada stok, kita tu suka mesti ada stok. Pasal nak nunggu esok hari lah untuk replace kapasitor ya. Aircon-nya okay. Si kotor gila. Dannya pasan outdoor-nya ada kotor sikit, jadi perlukan flushing. Sebelumnya kita cek dulu kapasitor ada si. Ada kapasitor kita proceed kerja, mungkin dah kita pergi ke sikit rumah ni. Right. Itu kerja malam jadi kita ada protection untuk ke ada lampu. Okey. Di belakang kita dah rosak. Ini ada kurang minyak. Then assalamualaikum. Hi guys. 8:30 ini tu. Okay, aku menunggu reply daripada last customer itu di Tanjung Batu. Situ lah mungkinnya ada reply atau si punya si reply. Kita just balik lah. Balik untuk continue sehari yang hari tu pun slot pun dah penuh. Ikutkan ada lagi 4-5 buah rumah lagi. Jadi kita carry forward untuk esok hari. Aku akan carry forward untuk esok hari. Just nunggu reply last customer malam tu 8:30. Saya dah reply. Just kita continue esok hari lah. Aku akan balik. Aku akan rest untuk job esok hari lagi. Okay, alhamdulillah nak tadi kapasitornya kembang paut bagoi. Then aku tukar kapasitornya di daripada 30 UF pergi ke 35 UF. Maknanya aku ada stok tu last stok kasi aku ya. Esok hari nak kena masukkan stok balik ke apa pun tu. Okay, nak tunggu reply-nya mungkin saya dah dalam 5 minit saya dah kita aku des balik dah. Kita simak tunggu lama tidak. Rehat pun perlukan masa juga. Recovery perlukan masa juga eh. Okay guys, apa-apa kita tunggu reply daripada customer. Munadak lah kita akan continue kita pun journey ni untuk 15 hari bulan tu. Okay, apa-apa kita akan stay tune Tuan Lizan Karim lah. The best kita punya hari tu pun job all the way dari pagi sampai ke malam. Right, itulah adalah kerja kami orang technician aircon. Okay guys, selamat malam.